aja itu bang. Tapi semua apa pun. Kok kita tidak tahu? Aku pernah juga saya. Bagaimana kalau bukan gua yang berusaha? Kami kesat. Jadi, itu urusan kau, Ahmad. Keputusan kau tu dah mutamat ke? Dah kau fikirkan dalam-dalam? Ayah, apa yang saya nak lakukan ni, Ayah? Semuanya demi kepentingan keluarga kita juga. Hampir 2 bulan Ayah sakit. Ayah dah tak boleh nak bekerja. Jadi, kau betul-betul nak tolong Ayah lah, ya? Nampaknya begitulah, Ayah. Rancangan dan cita-cita kau memang baik, Ahmad. Apakan daya, tiba-tiba Ayah sakit. Tapi sudah tak ada jalan lari ke? Ayah, saya dah cari kerja, Ayah. Dah dapat pun. Kerja? Di mana tu? Di kilang. Kerja... kerja kilang, Ayah. Hai, tak tahulah, Mat. Susah Ayah nak fikirkan. Nak larang kau bekerja, Ayah pula dah tak boleh bekerja. Tak apalah, Ayah. Hal ni telah pun saya fikirkan dalam-dalam. Jadi, kau betul-betul nak berhenti sekolah, Ayah? Nampaknya, begitulah, Ayah. Jangan. Jangan, Ahmad. Kau tu masih kanak-kanak lagi. Tempat kau di sekolah. Bukannya bekerja di kilang-kilang itu. Tapi, Ayah, dalam keadaan sekarang ni, Ahmad memang terpaksa berhenti. Murad dan Midah masih bersekolah. Mereka perlukan wang, Ayah. Ayah sudah tidak boleh bekerja. Tak apa. Biar saya cari wang untuk membantu keluarga kita, Ayah. Dalam keadaan macam ni, Ayah pun tak tahu apa yang Ayah buat. Tiba-tiba, Ayah diserang penyakit lumpuh ini. Ayah, tak usah kita kesalkan takdir ilahi. Ini semua kehendak Tuhan. Kalau sudah begitu urusan kau, Ahmad, terserahlah. Kau sudah dewasa. Tapi... Ayah sungguh sayang dengan perjalanan kau. Ayah, tak sempurna saya berhenti sekolah dan bekerja. Saya terus akan berhenti belajar, Ayah. Maksud kau macam mana? Begini, Ayah. Siang, saya akan bekerja. Dan malam, saya akan belajar, Ayah. Belajar tu maksudnya kau masuk kelas malam? Begitulah, Ayah. Dengar cerita, ramai muda-mudi masa kini yang mencintai kelas malam. Ayah tahu, orang-orang kita sekarang sudah sedar betapa pentingnya pelajaran itu. Dengan pelajaranlah, kita dapat meningkatkan lagi taraf hidup kita. Tapi, apa yang lebih penting lagi? Dengan pelajaranlah, kita dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, Ayah. Saya berjanji. Saya berjanji akan belajar dengan lebih tekun lagi, Ayah. Hai. Dari mana kau ni? Toko pokok apa saja? Mana si Murad? Ya, Ayah. Saya di kedai, Ayah. Murad pun sudah di kedai tadi. Apa lagi? Berborak dengan kawan-kawan je lah. Dan kau ni, Midah? Mengapa? Bagai dikejar hantu siang saja. Setelah ini, Midah ada perlawanan belajar ni, Ayah. Ahmad,
Ayah dengar kau ni asyik dengan bola jaring kau saja. Tiap-tiap petang kau main. Habis bila masa kau nak belajar? Aku tengok bila habis main badan pun letih. Lalu tidur saja. Mida ni kapten pasukan ayah. Jadi terpaksalah Mida ke Padang dia tak tahu ayah. Aku tak menghalang kau bermain. Akal nasihat itu ada di dalam badan nasihat. Tetapi kalau terlampau sangat kau bermain, nanti buruk akibatnya. Betul cakap ayah kau tu Mida. Tapi ayah, si Mida ni bercita-cita tinggi. Dia ingin menjadi seorang pemain bola jaring yang terkenal. Termasuk saja buat apa? Hidup zaman sekarang ni bukan boleh dengan termasuk saja. Habis, ayah mahu Mida berhenti dari bermain bola jaring? Mida, abang rasa bukan begitu maksud ayah kau. Ayah cuma mahu kau pandai membahagikan masa, Mida. Maklumlah, zaman sekarang ni persaingan di antara pelajar semakin meningkat. Ha, ini seorang lagi. Asyik buang masa saja. Apa yang kau buatkan di kedai tadi? Taklah. Kau tahu tak, masa itu emas, Murad? Itu Murad tahu, ayah, Abang Mat. Tapi Murad ada di warung tu bukannya berbual kosong. Kami berbincang tentang perkhemahan. Jadi nak fikirkanlah apa-apa barang yang nak dibawa. Murad, dengar sini. Ya. Mulai sekarang ayah mahu kau belajar bersungguh-sungguh. Baik, ya. Tak lama lagi kau akan menduduki perusahaan SRP. Ayah sakit. Mak kau pula dah lama meninggal. Ayah dah tak bekerja lagi. Jadi abang kau, si Ahmad lah, nampaknya akan menanggung kita semua. Maksud ayah? Maksud yang macam mana? Murad, begini Murad. Abang dah dapat kerja. Pendapatannya bolehlah tahan. Jadi abang akan berhenti sekolah, Murad. Berhenti sekolah? Eh, Abang Mat. Abang Mat tak boleh berhenti sekolah, Abang Mat. Tapi, Murad, dalam keadaan sekarang ni, Abang Mat memang terpaksa berhenti, Murad. Kau dan Mida masih bersekolah. Tak apa, teruskan bersekolah kamu berdua. Ayah pula sakit. Biar abang yang cari wang untuk keluarga, Murad. Jadi abang sudah berhenti sekolah lah, ya? Tentang itu, belum lagi lah, Murad. Abang masih belum berjumpa dengan guru besar. Tapi dalam keadaan sekarang ni, Murad, abang memang terpaksa berhenti. Dalam keadaan macam ni, susah ayah nak selesaikan. Tapi akhirat kau, Murad, fahamlah. Belajarlah bersungguh-sungguh. Sudahlah tu, Murad. Kau pergilah makan dulu. Ayah, izinkan saya bagi pergi ke kilang untuk memberitahu mereka yang saya menerima jawatan tersebut. Izinkan saya, ayah. Jadi, abang kau sudah betul-betul nak berhenti sekolah? Begitulah, Hasan. Kau bukannya tak tahu. Ayahku sakit. Kerjanya petang-petang macam ni, asyik tidur saja. Murad, pergilah minta bantuan dari sesiapa saja. Siapa? Siapa yang nak tolong kita? Oh ya, sebenarnya sejak aku terdengar berita tentang abangku hendak berhenti sekolah,
timbul dalam kepala ku tentang, ha, kau ada baca tak surat khabar semalam? Berita tentang apa? Dalam surat khabar tu, ada banyak berita. Ada berita orang mencuri lah. Ada berita kapal buat tempas lah. Ada berita kes pembunuhan lah. Macam-macam lagi lah. Susah lah aku nak terangkan. Tunggu sebentar. Kau baca berita ni. Tajuk berita yang besar ni. Ha. Habis. Apa rancangan kau, Murad? Begini. Aku ada rancangan. Menurut berita ni, kejadian itu berlaku mungkin di sekitar tapak perkhemahan kita esok. Jadi aku rasa sambil menyelam, kita minum air. Aku rasa perbuatan kita ni bahayalah. Hasan, Hasan. Ini sememangnya kerja yang bahaya. Ini memang kerja bahaya. Tapi aku rasa kita boleh cuba. Lagipun mereka takkan nyangka yang kalau kita mereka tangkap kita, macam mana? Hasan, Hasan. Kalau kita nak buat satu kerja yang berat macam ni, janganlah terlalu memikirkan akibat dan buruknya. Jika tidak, semuanya tak jadi. Aku tu cuma melihat. Kalau-kalau kita tertangkap. Kalau kita tertangkap, macam mana? Orang yang hendak menyelamatkan orang yang ditangkap, telah tertangkap. Oh, aku faham maksud Hasan tu. Ha. Kita memang seharusnya kena berhati-hati. Yang aku takutkan engkau, Hasan. Aku takut kau tak dapat ikut serta dalam rancangan kita ini nanti. Kau jangan salah faham, Nazim. Aku tak benar untuk tak menyertainya. Ha, kalau boleh, biar aku yang jadi ketua penyiasatnya. Bagus, Hasan. Aku memang bangga dengan kau. Aku tu cuma melihat di sebaliknya saja. Sebab kalau kau biasa memburu binatang di hutan, aku biasa berkemah di gunung ledang. Oh. Jadi, Hasan, Nazim, mulai sekarang, kita mesti bersiap-siap. Tapi ingat, inilah rancangan kita. Kita mesti rahsiakan. Biar pecah di perut, tapi jangan pecah di mulut. Okey? Okay. Aku rasa rancangan kita ni, insya-Allah akan berjalan dengan lancar. Okey? Habis, apa kita nak buat sekarang ni? Dari tadi kita dah siasat, tapi tak jumpa apa-apa pun. Tadi, kita hanya berjalan di sekitar kaki bukit itu saja. Kita belum lihat di kawasan sebelah sini. Mana tahu kalau kita boleh jumpa penjenayah-penjenayah itu? Ha, ya. Seperti yang aku nampak tadi. Ada sebuah gua lah di kaki gunung sana tu. Gunung tu? Ha, di gunung tu. Barangkali itu markas mereka. Ha. Kalau macam tu, bagaimana kalau kita cuba masuk atau pergi dekat dengan gua tu? Aku rasa itu cadangan yang baik. Lagipun seperti yang aku lihat tadi, ada kesan tapak kaki manusia. Ini menunjukkan kawasan hutan ini ada mempunyai manusia. Betul. Mungkin ini tempat mereka. Walau macam mana pun, aku fikir petang nanti saja kita ke sana. Sebab sekejap lagi sampai tengah hari nanti, ada aktiviti kumpulan pengakak ranger kita ni. Petang nanti? Hmm. Soalnya sekarang,
kau bukannya tak tahu. Aku ketua pangkat ranger di sini. Jadi susah untuk aku mengingatkan kawasan perkhemahan kita ni. Aku percaya seperti yang dilaporkan oleh pihak polis dalam akhbar tempoh hari. Dalam akhbar itu menyatakan pihak polis penculik-penculik telah membawa anak jutawan itu masuk ke dalam hutan ini. Aku pun percaya macam tu juga. Cuma aku fikir kita tak boleh teruskan siasatan kita pada hari ini. Bagaimana kalau kita sambung siasatan kita ni esok hari? Ha, lagipun esok kan sekolah cuti. Ya tak ya. Cadangan kau tu memang bagus Murad. Kalau esok cuti, kita boleh menumpukan sepenumpukan kita dalam kegiatan yang nak kita jalankan ini. Ha, betul tu. Nampaknya hari ini kita telah dapat lihat sedikit sebanyak dan ada tanda-tanda yang menunjukkan penjenayah-penjenayah itu menculik anak jutawan dan masuk ke dalam hutan ini. Kalau menurut pihak polis, seperti dalam akhbar tempohari, penjahat-penjahat tu meletakkan kereta mereka dekat dengan selekor jalan berbukit di sana tu. Oh, jalan berbukit tu? Ha. Ini menunjukkan ada kemungkinan penjahat-penjahat tu berada dalam hutan ni. Tapi bagaimana kalau kita berjumpa dengan pihak polis? Maksud aku, bertemu dengan mereka. Itu senang saja Nazim. Katakan, kan kita ni berpakaian pakaian pengangkat ranger. Kan pakaian kita ni susah di dalam hutan. Cuma korang tak rasa penat ke? Nak juga. Bagaimana kalau kita minum dulu? Aku ada bawa sedikit air. Nazim, kau minum dulu. Kan, Nazim? Yang penting sekarang, kita mesti berhati-hati. Setiap langkah kita mesti diawasi. Jangan sampai diri kita pula dapat bencana. Ha. Aku rasa esok saja kita mulakan gerakan kita. Bagaimana? Betul tu. Esok ialah hari kita. Rasa kita ni telah kehilangan jalan. Kita ni kehilangan jalan ke atau kehilangan punca? Entahlah. Di hadapan kita ni penuh dengan hutan. Kat kiri kita pun hutan. Kanan pun hutan. Habis macam mana ni? Memanglah. Kan kita dalam hutan. Oi. Apa? Hasan, cuba kau lihat di sana tu. Ada gua lah. Barangkali itu markas mereka tu. Kalau macam tu, kita ke sana saja. Murad, nanti dulu. Hasan, jangan terburu-buru. Kita tengok dulu. Kita pastikan apa yang ada di sekeliling gua itu. Aku nampak. Aku nampak ada orang di dalam gua tu. Lihat di celah-celah pokok tu. Lihat, Hasan, Murad. Yalah, nampaknya ada orang di situ. Ya. Ada orang sedang berkawal di pintu gua tu. Berkawal rapi nampaknya tu. Habis, apa yang kita nak buat sekarang? Memang tak syak lagi. Itulah tempat persembunyian mereka.
Kalau menurut pihak polis, seperti dalam akhbar tu, pihak polis sendiri tak bercadang nak menyerang penyiap-penyiap tu. Sebab kalau penyiap tu diserang, kemungkinan besar mereka akan membunuh anak jutawan tu. Jadi tugas kita sekarang ialah menyelamatkan anak jutawan tu. Kalau boleh, kita hapuskan penyiap-penyiap itu sekali. Soalnya sekarang ni macam mana? Ya, aku rasa pihak polis sendiri tidak tahu kedudukan penyiap di sini. Jadi kak, jadi perlukah kita memberitahu kepada pihak polis? Aku rasa kita perlu beritahu pihak polis. Tapi sebaik-baiknya biarlah kita sendiri saja yang menyelesaikannya. Itu sebaik-baiknya. Okey. Sini. Macam mana kalau kita cari jalan ikut belakang? Maksud aku, kita cari jalan di sebalik gunung atau bukit tu untuk masuk ke dalam gua tu. Masuk dalam gua? Itu cadangan yang bagus, Hasan. Tapi bagaimana kalau kita ikut jalan terus saja? Terus? Terus ke pintu gua itu. Di situ baru kita berbincang bagaimana kita... Aku setuju dengan cadangan. Cadangan Nazim tu adalah lebih baik kalau kita mengikut jalan terus. Dan setibanya di sana, kita fikir apa yang nak dilakukan. Kalau semua dah setuju, aku ikut saja. Kita boleh bergerak sekarang. Tapi ingat, kita mesti berhati-hati. Jangan sampai penjahat-penjahat tu tahu tentang kedatangan kita. Okey. Ayo. Tapi cuba lihat di sebelah hujung sudut gua itu. Ada banyak guni. Agak-agak guni apa? Entah-entah. Mereka ni penyeludup-penyeludup tak? Mungkin juga. Tengok gua tu. Semuanya lengkap nampaknya. Tak syak lagi. Inilah markas mereka. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang? Aku rasa begini. Bagaimana kalau kita mencari jalan bagaimana nak masuk ke dalam gua itu? Walau macam mana pun, kita berehat dulu kat sini. Lagipun, penjahat-penjahat tu tentu tak menyangka ada orang boleh sampai ke tempat mereka ni. Gua mereka ni taklah jauh. Tersembunyi pula tu. Siapa kamu yang berani datang ke sini, ya? Cakap! Apa yang kamu buat di sini? Kami apa? Kami tak buat apa-apa. Kami anggota pengikat Ranger. Tak percaya? Lihatlah pakaian kami. Betul-betul. Kami tersesat. Ya, kami tersesat. Apa? Cuba kamu ulang sekali lagi. Kami tersesat. Tersesat, ya. Tersesat ke? Atau sendiri datang kembali? Mahu menjadi wira lah. Budak-budak mentah, budak-budak. Betul. Kami bertiga tersesat. Bolehkah abang berdua tunjukkan kami jalan untuk keluar dari hutan ini? Hei, budak-budak. Kamu semua jangan cuba nak tipu kami. Semuanya telah kami ketahui.
Kami telah awasi jejak langkah kamu sejak dari awal lagi. Ya, sejak awal lagi. Betul. Kami memang tersesat. Kami memang tersesat. Ah! Sudah. Kamu semua jangan nak dalih lagi. Kamu semua jangan cuba nak lari di tempat ni. Kamu kena ingat. Sekarang kamu tengah berada di tengah-tengah hutan belantara. Lagipun, kamu bukannya tahu sangat tentang silap belok tempat ni. Inilah kami. Hutan ini seumpama tempat permainan kami. Mengerti? Hei. Terkilat ikan di air. Sudah aku tahu jantan atau betina. Sekarang, kamu semua akan kami tawan. Dan kamu juga akan kami culik. Tapi kami tak ada wang. Kami orang miskin. Itu aku tidak peduli. Kalau ibu bapa kamu sayangkan kamu, tentu mereka akan datang mengambil kamu. Ya. Kalau begini, kita tentu menjadi orang kaya. Orang kaya akan orang kaya coming. Kau lihat, wang tebusan dari ayahnya akan kami terima pada esok hari. Wang sebanyak 1 juta ringgit. Ayah kamu tak perlu memberi wang sebanyak itu. Memadailah cuma. Bapa datang. Ha. 20,000 ringgit sudah memadai. Ya, 20,000 ringgit. 10 untuk kau, 10 untuk aku. Kamu semua adalah pemeras. Orang jahat. Sekarang, duduk dia. Duduk. Sekarang, kamu semua akan terlepas dari tangan kami. Kamu semua akan tahu siapa sebenarnya kami. Dan ingat, kamu semua jangan cuba-cuba nak lari dari kami.